Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan panen ya, langsatnya. Jadi langsat ini sudah ada yang siap dipanen tapi tidak sempurna ya. Jadi karena memang masaknya tidak serentak ya, jadi kita akan panen. Cuman karena pohonnya ini cukup tinggi, jadi kita akan menggunakan tangga dan gala ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia pohonnya sangat tinggi ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada dua pohon ya. Hanya ada satu lagi juga ada yang sudah bisa dipanen ya. Nah, kalau ini tidak begitu tinggi ya pohonnya, tapi kalau yang satu ini yang akan kita ambil buahnya itu cukup tinggi. Oke. Teman-teman saksikan seruan panen buah langsat ini ya. Jadi ini langsat ini umurnya juga sudah lama ya, sudah mungkin hampir 30 tahun lebih ya teman-teman ya. Jadi sudah cukup lama, dan kebetulan lagi ada buahnya tahun ini. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai panen ya. Jadi tidak semuanya yang kita panen teman-teman. Jadi ini ada beberapa yang sudah mulai matang ya. Inilah langsat. Jadi langsat ini manis, nanti kita akan rasakan ya. Jadi seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi, sudah matang ya. Dan ini rasanya cukup manis ya teman-teman ya. Kita panen hanya sebagian aja ya, karena memang untuk dikonsumsi ya, bukan untuk dijual. Karena kalau kita panen banyak ini tidak bisa disimpan lama, jadi bisa busuk ya. Jadi kita hanya ambil 10-nya yang untuk dimakan ya. Jadi ini akan kita konsumsi ya teman-teman, di bagian dalamnya ya, bersih ya, jadi tidak busuk. Jadi ini sudah pokoknya tadi masih banyak ya buah yang di atasnya, karena ini cukup tinggi. Dan kita akan nikmati ya buah langsat nih ya. Jadi buahnya bermacam-macam ya, ada yang besar ada yang kecil. Ini juga ada yang matang, ada juga yang belum. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube saya. Dan kita akan melihat video-video saya selanjutnya. Atas bantuan teman-teman yang telah like, subscribe, dan komen channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.